Mari mengenal rumah tradisional khas Betawi. Salam sahabat rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Arsitektur bangunan ini tipikal bangunan-bangunan Betawi. Adanya di Pesanggerahan, nggak nyangka kan? Di Pesanggerahan ada bangunan yang mirip seperti ini. Sahabat belajar, sekarang ayah ada di posisi kedua nih, tempat kedua yang mirip sekali dengan bangunan lama Betawi. Nah, tempat ini namanya ini rumah Betawi Bang Maman. Bang Maman itu nama camat sini, camat Tengkareng, camat dan Mogot. Posisinya ini ada di jalan raya yang arah dan Mogot, dekat Mall dan Mogot ini. Posisi rumahnya lebih besar di sini. Nah, ini posisi rumahnya. Tenteng, ini bukan rumah. Jadi ini adalah gedung tempat pertemuan. Kadang-kadang bisa buat belajar juga guru-guru untuk mengenalkan budaya Betawi. Saya ingin tahu kalau ada gedung kayak begini di sebelah sini. Itu bangunannya mirip banget sama yang tadi ya. Ada modelnya seperti ini. Tanpa plafon. Tanpa plafon yang genteng. Kelihatan ya. Nah, ini bentuknya. Dan ini juga buat orang seperti ini. Nah, gedungnya ini hiasan, bukan jendela penerang, hiasan aja. Jadi, ini pertama. Ini modelnya seperti itu. Betawi, motif warna paling dominan adalah ini hijau coklat, yang katanya adalah warna-warna alam. Jendela kondisinya sendiri sih, katanya seperti itu. Akhirnya ada mural. Mural Tukang Selip yang katanya adalah budidaya khusus dari Jakarta Barat. Oke, begitu sahabat rumah belajar. Nanti kita ketemu lagi di posisi dan tempat yang berbeda.